video kali ini kita akan bermain game EAFC Mobile bersama saya Navision Game, dan hari ini kita akan coba bermain game di mode UCL, di mode kelas dunia, di mana saya tergabung dalam grup EG bersama RB Leipzig, Manchester City, dan Young Boys. Kita langsung saja bermain di perputaran kedua. Di sini kita akan melawan Manchester City di kandang Etihad ya. Oke, ini siapa teman-teman? Ini aku susah sekali, di mana terakhir kali juga saya kalah bersama The Citizen ini ya. Siap-siap teman-teman. Gek. Bercanda. Nah, oke, kita langsung saja mulai teman-teman. Dengan Match City memulai starter. Memulai kick off. Sabar nih, bermain tiki-taka nih. Bahaya sekali. Mateo Kovacic. Awas halah, gila. Salah tackle, penalti nun. Sabar kita main tiki-taka juga nun. Biar banyak penguasaan bolanya ya. Belakang dulu. Ah, kan salah, boy. Asuhin, man. Kalau salah passing dah. Hilang momentum sudah. Awas, teman-teman. Wah, langsung. Pintar. Bahaya sekali, man. Awas! Gorilla udah mau nyundul. Oh, untung aja. Masih bisa ditepis baik kalau tinggi per saya. Awas, man. Brian Heinen. Pantzil. Tiki-taka, tiki-taka. Masuk langsung. Iya. Awas, gila dribblingnya bro. Siap. Ini di babak kedua kita bisa berbuat banyak ya. Dan harus lebih baik. Jauh. Oke, masuk. Gila, Anderson. Mantap juga. Sundul maut. Waduh. Tidak dibiarkan corner lagi, teman. Oleh back Manchester City. Awas, Alan. Awas Alvarez, aduh, dribbling, selengkat gak kena. Back saya masih baik sekali performanya. Tangkep kiper, mantap. Hati-hati si Alan nyundul, bahaya. Hati-hati. Jelek banget passingnya gue, maaf teman. Tidak ahli tiki-taka yang mau kemana lo? Ya ambil. Ah, skor kacamata 0-0 lo. Deh. Susah lo. Pertandingan ini kan di kandang sendiri kalah ya sama Manchester City. Ini di kandang Manchester City kita terpaksa harus main seri ya, karena saking kuatnya ini klub non. Ini dan teman di pertandingan kelima per enam melawan RB Leipzig dari wakil Jermaine. Ini kita harus menang teman-teman. Kalau enggak kita akan disingkir dari babak grup ya. Oh teman. Duga banget hidung ya Allah. Oyen, ada Oyen. Oper langsung Oyen. Tembak. Gol. Ini baru kerja sama teman-teman. Menyeluncur pukul. Ini namanya kerja sama ya. Mantap. Nah, andaikan saja kalau saya nggak passing, pasti kita tidak akan bisa unggul ya.
kita sebenarnya gimana. Kita harus bermain cerdas kembali, dan sampai kita lengah, kalau tidak kita akan ke bawah bolan ya. Awas. Awas, menonon, awas, menonon, ambil bola, ambil bola, ambil bola, ambil bola, astaga! Udah, gak tau mana dong. Enggak. Aduh, salah menurut saya di sini. Udah dapat bola ya kan? Malah bagi lagi, man. Pintar emang. Bahaya ini. Ini di kanan sini jangan sampai kalah lagi, teman. Cukup Manchester City yang bisa mengalahkan kita ya. Sampai kita dikalahin lagi nih. Harus menang, man. Harus menang paksa nih, mau nggak mau. Tidak! Awas, man! Oke, babak kedua. Aduh, harus benar-benar main nih. Yo, lari, teman. Lari. Solaran. Tembak langsung. Mantap, man. Gila, bodoh. Salto, man. Gila loh. Soloran bodoh amat dengan egoismen. Yang paling tinggi kita bisa unggul kembali ya. Ya, kita semakin serius lagi. Jangan sampai malah dikasih assist ke musuh ya. Itu konyol sekali, man. Dan bisa memperparah keadaan performa pemain-pemain kita ya. Oke, waktu sudah semakin habis, man. Ya, sudah hampir 90 menit. Yes. Oke, ini pertandingan selanjutnya. Menang nggak menang, kita tetap lolos, man. Karena kita jauh sekali poinnya dari si RB Leipzig yang berada di peringkat ketiga ya. Dan sedangkan Young Boys itu berada di dasar klasemen, man. Mantap ya. Ya ini, weh, aduh passing kita jelek banget dah. Aduh, parah. Hehehe. Hehehe, man. 3-0. Di kanan lawan. Oke, kita. Ini setelah saya, teman, di grup Manchester City ini, grup G UCL musim sekarang, itu harusnya Red Star, man. Bukan si kayak si geng ini ya. Saya nggak tahu kenapa diganti. Saya juga sangat bingung sekali ya. Kenapa sih Red Star ini diganti oleh si FC KRC geng ini ya. FC geng ini dari Belgia, teman. Klub Belgia. Ini kita lihat gol, teman. Sah. But. Gila, anjir, bro. 4-0, teman. Kita harus kalau mau sih kita harus sampai 5-0 ya. Tapi ya sudah, mungkinnya lebih dari cukup karena kalau menang ataupun seri ataupun kalah kita akan tetap lolos. Ah, itu dia. Oh no. Offside, man. Itu adalah back yang pintar ya. Saya sengaja untuk maju, man, untuk bisa offside ya. Jebakan itu. Mark McKenzie. Maju tak gentar membela yang benar. Aduh. Oke. Okay. Oh, ini non free kick. Harus masuk. Masuk. Ih, hampir. Terlalu mudah. Harusnya bisa 5-0 tuh. Sangat mudah. Mudah matanya. Kita berarti man berada di peringkat 2 ya. Peringkat 2 klasemen, di bawahnya Manchester City, man. Ya gitulah. Agak susah, man, untuk bisa ke puncaknya.